Pemirsa, setelah Capres nomor 02 Prabowo Subianto memberikan hak suaranya di TPS 041, saat ini terlihat di belakang saya Pak Prabowo masih dikelilingi oleh awak media dan terus menyapa warga yang berada di sekitar lokasi TPS. Selain itu, memang hari ini dari Prabowo Subianto sendiri memberikan hak suaranya di TPS ini bersamaan juga dengan Fadlizon yang tadi pada saat di TPS memang memberikan hak suaranya di kotak yang bersampingan. Nantinya setelah dari sini, Prabowo Subianto beserta Fadlizon dan yang lainnya akan langsung menuju ke Kertanegara Jakarta, pastinya untuk memantau langsung quick count yang nanti akan berlangsung siang hari hingga malam bersama cawapresnya Sandiaga Uno yang nanti akan bertemu langsung di Kertanegara. Pantau terus sosial media RTV untuk memperbarui informasi Anda. Terima kasih.